Kabar baiknya nih, tanggal 2 Juli sekarang ini Jinora lahiran, guys. Woo! Jinora lahiran akhirnya. Selama ini kita tunggu-tunggu bareng-bareng, Payet nemunya pas lagi kandang, Jinora lahiran. Ya, ya akhirnya ya bisa ke sana si Jinora diambil anaknya. Oke, guys, kita lihat anaknya yuk. Izin dulu ke Jinora, sayang. Tuh lihat guys, darahnya banyak banget tuh di bawah papanya tuh. Kita lihat anaknya pelan-pelan, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Oke teman-teman, jadi di vlog ini gue mau bawain berita, ada berita baik dan berita buruk ya. Dan gue juga sekarang baru pulang dari Jakarta tadi abis vaksin. Dan pas lagi di Jakarta nih, kebetulan gue ke Jakarta sama orang tua, sama kakak gue, dan sama semua pegawai di sini kecuali Pak Yayat dan security. Dua orang aja tinggal di sini. Kok Pak Yayat kan ngejagain binatang di sini ya, nggak bisa tinggalin. Sisanya semuanya vaksin semua ke Jakarta. Satpam juga satu ya, security satu, karena ya nggak mungkin kalau pintu depan nggak dijaga, jadi cuma dua orang. Kabar baiknya nih, tanggal 2 Juli sekarang ini Jinora lahiran, guys. Woo! Jinora lahiran akhirnya. Selama ini kita tunggu-tunggu bareng-bareng perjuangan dari tahu sendirilah, dari awal banget, dari Jinora kecil, dari saat kecil sampai besar gue besarin, bawa ke rumah, gabungin sampai punya anak sekarang. Perjuangannya luar biasa. Yang belum nonton, nonton aja dulu. Di vlog-vlog sebelumnya ada tuh perjuangan gue dari mulai awal sampai sekarang. Guys, aduh, gue dikabarin sama Abah, lihat ya. Dikabarin sama Abah bahwa Jinora lahiran. Jinora lahiran, guys. Tuh. Om Jinora lahiran, saya otak gitu. Wah, kata siapa, Bah? Kata Pak Yayat. Makanya saya suruh ambil anaknya, enggak mau ngurus tuh. Aduh. Bingung banget lagi di Jakarta, gini pas lagi timingnya lagi enggak pas banget. Coba cek CCTV. Bisa CCTV ya, gimana? Pengen anak lagi syuting Jinora lahiran. Semoga anaknya sehat-sehat ya, guys ya. Aduh, deg-degan banget, sumpah. Nggak tahu nih anaknya dimakan atau gimana, kita semoga ada Abah langsung meluncur ke sana, semoga lancar ya. Dia kayak kucing ya, kalau anaknya sakit dimakan? Iya, anak sakit dimakan, ini kebanyakan orang. Ntar dulu, si telepon kita omelin. Zi, kebanyakan orang, Zi marane, kebanyakan orang, ganggu banget. Mending yang kamera aja udah, satu kecukup kalau bisa juga. Itu kebanyakan gitu, itu ganggu banget, takut dimakan anaknya. Palo? Oh iya, Palo di sini. Cuma Paya sendiri di rumah, Ijul lagi sakit. Lia juga di sini, Pak. Bener-bener sendiri. Jinora kenapa harus hari ini sih? Namanya juga ngelahirin, mana. Nah, itu kabar baiknya. Jinora lahiran, guys, tanggal 2 Juli. Kabar buruk pertamanya gue ke Jakarta, jadi gue enggak bisa lihat Jinora lahiran, sangat disayangkan. Kabar buruk keduanya, di sini hanya ada Pak Hayat sendirian, seorang diri. Jadi dia ya repot lah ngerawat semuanya, dan baru ketahuan itu telat banget Jinora lahiran. Ya kan Pak Hayat harus jagain banyak banget ya, dari mulai depan nih ada burung makau, ada burung sankonur, ada binturong, ada rusa, ada merak, burung unta, harimau, rakun, kakatua, Chester juga. Jadi Payet repot banget sendiri, jadi dia nggak kelihatan Jinora lahiran. Berita buruk ketiganya itu Jinora lahirnya prematur, guys. Jadi itu belum saatnya. Sekarang tanggal 2 Juli itu Jinora belum saatnya untuk lahiran, dia prematur. Seperti yang gue bilang kan, gue udah bilang berapa kali, sangat rentan untuk kehamilan pertama karena
ya gitulah, aku karena perusia juga masih baru, terus juga jadi belum pengalaman dan lain-lain. Gue udah sering banget ngomong di vlog-vlog nih. Jadi walaupun sekarang hamil masih bisa keguguran, dan kalau misalkan lahir masih bisa mati. Kalau lahir pun hidup masih bisa mati karena sangat rentan, Mbak ya. Iya. Anak harimau itu sangat rentan, guys. Tuh kan? Gue udah tahu dan siap-siap arah hal itu. Dan keempat, Jinora ada dua anak. Yang satu tidak terselamatkan. Dia meninggal pas begitu lahir ya. Karena Payet nemunya pas lagi kandang, Jinora lahiran dan anaknya saat itu udah meninggal, udah enggak ada. Dan Payet karena udah pengalaman, dia nungguin. Biasanya ada lagi yang lahiran anaknya, karena jarang harimau anak cuma satu gitu. Jadi dia nungguin dan lahiran anak kedua dan sekarang diselamatkan di atas, karena Jinora juga enggak mau ini, guys, enggak mau nyusuin, enggak mau ngejaga. Malah tadi juga ada robek di kakinya karena Jinora terlalu kasar dan lain-lain lah, ada videonya ntar gue liatnya. Dan tadi juga langsung gue kontak Abah Heri. Sebenarnya Payetnya ngelapornya ke atasannya Payet ya, yaitu Abah Heri, Pak Asep. Jadi Pak Asep ngelapor ke gue bahwa Jinora lahiran. Pak Asep langsung meluncur dari villa karena dia lagi ngerawat terusan di villa, akhirnya langsung meluncur ke sini untuk membantu kelahiran Jinora. Jadi kita langsung panggil Payetnya. Payet, sini Payet. Iya, siap. Kita ceritakan ke teman-teman. Ayo Payet, sambil masuk kita ambil lihat Jinora, guys ya. Jadi seperti yang gue bilang, emang ya kan kadang harus dipisahkan karena apa? Bukan karena kasihan, karena induknya kadang reject atau menolak anaknya sehingga bisa mati gitu. Makanya kita butuh pertolongan manusia. Dan gimana Pak Yat tadi, jelasin coba Pak Yat. Nah, sini deh. Sini guys. Tadinya kan di luar kan si Jinora. Mm-hmm. Cuma bapak dia amatinnya itu enggak diam, dia muter-muter ya. Bahkan ketakutan. Dimasukin jam 12 lebih. Nah, ternyata setengah satu lebih lah masuknya. Bapak masuk sini. Dilihat di pojok di sana tuh. Di sini. Iya, itu di pojok dekat kepalanya. Tuh. Ya. Ya, gimana, Pak? Nah, ternyata dilihat sama bapak itu memang udah bersih, enggak ada darahnya ya, enggak dijilatin. Dilihat sama bapak, udah enggak ada nyawanya. Nah gitu. Lantas sama bapak dimasuki sebelah sini, ya, diambil anaknya, ditaruh di atas. Bapak balik lagi ke sini, tahu-tahu dia udah di sini, udah melahirkan yang kedua nih. Oh, jadi pas Payet ngelamatin anak pertama yang udah meninggal ya? Iya. Itu udah meninggal. Pas balik lagi, yuk, lagi lahirin kedua di sini. Nah, ini masih ada, guys, tuh darah-darahnya. Nah, ini belum dibersihin nih, disengaja nih buat buktinya, yeah, buat jelas nih. Untuk teman-teman semua juga ya, buat teman-teman subscribers yang pecinta SN Jinora, lu dan juga untuk BKSDA ya, instansi berwenang, kita ada dokumennya benar-benar lengkap, gak cuma foto tapi video gitu, Pak. Gimana terus? Gitu. Ya akhirnya menjadi bisa kesana si Jinora diambil anaknya. Takut dimakan, kali ini kan baru. Bener, anak dimakan. Pertama. Anak pengalaman Payet dibangunin ya. Gitu ya? Gitu. Anak pertama atau nggak indukan yang baru pertama dibangunin, gitu. Suka dimakan. Iya. Masalahnya kalau yang pertama itu kadang-kadang ya gagal lah. Ya susah ya. Susah, benar. Iya, makanya gue udah bilang berapa kali kan, dari gitu. Udah bilang guys, emang menurut pengalaman Payet dan teman-teman. Gitulah. Ada kiper juga. Insya Allah nanti kedepannya ya mudah-mudahan kita berhasil. Amin. Gitu. Ini kitunya prematur, Pak Yat. Ya, prematur namanya tuh. Kita nggak siap karena perhitungannya, karena kita ada catatan. Belum waktunya, Den. Belum waktunya, benar. Belum waktunya. Ada catatannya, guys. Jadi ada. Asal kapan terakhir kawin gitu kan? Ada di vlog sebelumnya. Nonton dulu, Den. Itu. Itu ada. Jadi dari situ kita bisa ngitung. Itu mulai hamil dan akhirnya kapan ada waktunya. Harusnya akhir Juli ya? Iya, akhir Juli maksudnya. Akhir Juli, dan gue juga mempersiapkannya kayak tengah-tengah Juli gue mempersiapkan semuanya. Beli susunya, beli apanya itu setengah Juli udah mempersiapkan. Cuma gara-gara prematur kayak gini. Dan belum pelajaran juga ya teman-teman. Jadi ternyata kita kalau mempersiapkan bukan 2 minggu, 3 minggu sebelum kelahiran, jauh-jauh sebelum lahiran, dari mulai hamil kalau bisa. Maksud gue kan takutnya susunya basi, peralatannya gak kepake, mubazir gitu kan. Taunya ya kita kan gak ada yang tahu prematur kayak gini ya. Terus gimana Pak Yat? Udah gitu anak satu lagi di sini. Iya. Yang kedua, yang selamat. Selamat ya, yang selamat, satu. Yang kedua yang selamat. Yang kedua yang selamat. Nah itu gimana, Jinora ngerawat anaknya gak? Enggak.
Nah, dijilatin enggak? Ya makanya itu. Itu ya, itu memang dijilatin itu kalau udah habis darahnya ya udah didiamin aja. Nah, itu Bapak ketuanya itu. Padahal yang biasa kan biarpun udah habis ya darahnya biasanya ya terus aja disusuin, kadang-kadang dibetulin. Nah, ini enggak dibiarin untuk dibawa kan adanya. Jadi Bapak takut tuh. Kalau pakai itu bawa rumput kering gak jadi masalah. Nah, itu juga share juga kita sih pakai rumput kering, cuman kita enggak tahu nah. Belum mempersiapkan itu karena bukan waktunya. Dan kalau misalkan beli rumput kering dari jauh malah nanti jadi apaknya, iya. Kebur jelek rumputnya, jadi emang harus rumput yang masih bagus lah. Jadi seminggu sebelum kelahiran mempersiapkan rumputnya biar fresh. Kalau ini kan jauh-jauh banget, jadi kita nggak ada persiapan. Tidak persiapan. Dan akhirnya Abah kesini ya, Pak. Iya. Si Abah kesini. Ya sini. Langsung. Iya. Bapak telepon langsung. Telepon ke Abah. Langsung ya. Ya itu kan ada di villa. Ya di villa kan lagi rusak. Kalau Bapak kan sendirian jadi nggak bisa. Repot. Jadi takutnya repot. Yeah. Takutnya nanti diambil anaknya, nanti sama dia itu digigit. Takutnya mati. Bawa, nah itu. Mati, ya benar. Pak itu udah pengalaman. Jadi ayah sama Abah tadi diambil ya. Diambil. Ada semua guys nih, kalian nonton dulu deh. Proses dari mulai tadi Jinora ada anaknya sampai diambil. Nih, nonton dulu. Oke okay guys, kita mau masuk ke kandang Jinora juga karena dia lemes. Cepin dulu baru aku pegang. Gak aman, cepinnya kurang. Ter. Okay. Meng. Di sini mending pet bersihin dulu deh. Boleh. Sapu dulu aja. Bukti dulu ya. Benar. Jadi. Sekarang kita bersihin dulu guys kanan kanannya nih. Kanan sebelah kirinya.
biar jendela bisa pindah biar tempatnya lebih luas dan lebih bersih. Ya Pat, mulai bersihin aja. Oke, siap ya. Saya kunci. Nih guys, kita lihat darah-darahnya nih. Ya Pat, nih tuh lihat darah-darah. Ini kan emang tulang ayam sisa pakan beda ya. Ini darah-darah lahiran jendela. Aduh, sayang banget gue nggak di sini. Ini kayaknya dia gesek-gesek ke tembok juga Pak Yati. Nah, ini di sini lahirnya, Den. Yang kedua. Yang kedua. Di sini. Dia malik dibawa ke sana. Tadi hampir kejepit tadi itu. Jadi gesek-gesek mungkin itu apa di badannya ada darah ya. Oh iya, bukan dari langsung bukan. Gitu. Tapi darah di badannya. Yang malik kan sini. Bentar lagi sih dari badannya. Yaudah, bersihin aja dulu sekarang, ya. Biar bisa bedain. Oke guys, kita lihat anaknya yuk. Izin dulu ke jendela, hai sayang. Wah sayang cinta. Ini baby show aja. Jendela tuh kalau mas jinak. Dan ya udah. Daripada gua ambil resiko, so jago, so keren gitu. Gua gak gitu sih. Gua sayang nyawa juga. Walaupun itu ekstrim ya. Ya gua ketika ada kesempatan bisa masuk dan jendela membutuhkan, ya udah gue lakuin. Kalau misalkan nggak butuh dan membahayakan, ngapain guys? Gue bukan pawang harimau yang hebat banget kok, biasa aja. Tuh lihat guys, darahnya banyak banget tuh di bawah papanya tuh, darah semua ini. Itulah kelahiran jendela yang nggak dapat gue saksikan. Sekarang kita lihat anaknya yuk guys, kita ke atas anaknya. Sekalian di atas ada Abah, ada Lia yang udah siap melayani anak jendela dan Esan ini selama 24 jam. Belum kasih nama juga ya, karena masih rentan. Doain selamat, gue minta tolong banget ini, doain anaknya selamat. Jadi kita ke atas langsung, go. Cus. Oke guys, kita dari ini nih tempat inkubasinya. Sebelumnya kita ketemu dulu sama Abah nih. Bah, tadi gimana Bah? Jelasin dong, saya lagi di Jakarta. Ya, kebetulan untuk kelahiran juga kan saya tidak menyaksikan langsung. Iya, kita karena kita lagi evakuasi rusa. Ya, lagi di villa, Abah juga di villa. Nah, cuman ada laporan dari zookeeper, dari Pak Yayat, jendela lahiran baru satu yang keluar. Nah ternyata yang satu itu udah lahir mati. Pak Yayat panik, saya langsung meluncur. Ternyata Pak Yayat nelfon lagi, ternyata ada lahiran kedua gitu. Nah saya suruh Pak Yayat untuk pisahin dari induknya karena takutnya dia dimakan. Nah sampai saya kesini, jendela nggak mau pisah sama anaknya. Udah dibuka pintu ke eksibit, ke kandang malam sebelah, dia nggak mau pindah. Nah akhirnya kita coba pakai alat, ditarik pelan-pelan, akhirnya anaknya bisa diambil, langsung kita keringkan, kita kasih penghangat, walaupun itu ada penghangat buat burung ya, karena nggak ada lampu, nggak ada apa, kasihan dingin. Alhamdulillah terbantu, rambutnya juga udah kering. Terus kita coba tetes pakai susu murni campur kuning telur tadi ya, kita coba dan dia responnya bagus. Ini tadi kalau dari mili mungkin sekitar masuk 3 milian kayaknya masuk. 3 mili? Alhamdulillah. Cukup berarti 3 milian? Cuman sekarang dia udah kelihatan minta lagi. Nanti kita lihat guys. Nah mudah-mudahan dia mau respon lagi untuk ngedot sendiri. Semoga bisa. Nah Bah jelasin kalau bilang kelahiran pertama kalau bisa meninggal satu gitu Bah. Dan ya kenapa bisa prematur juga. Ini hitungnya prematur Bah ya? Ini prematur karena kalau saya hitung ini baru kehamilan 81 hari. Nah untuk kelahir normal kan 100-110 hari lah untuk Bengal. Ini masih lumayan panjang. Makanya prediksi ada di Akhir Juli untuk kelahiran normal. Kita juga belum siap-siap, belum persiapan nah, karena itu, akhir Juli betul. Kan ternyata prematur. Nah kalau misalkan anaknya tadi dibiarin sama induknya, sama jendela bisa mati gak? Bisa mati juga? Betul, kemungkinan akan mati, kemungkinan akan dimakan gitu. Karena tadi Payet bilang nggak mau merawat anaknya. Betul. Abah juga berarti lihat kan? Lihat. Karena apa? Anak yang kedua kan masih di dalam kandang situ. Oh. Saya yang ambil tadi. Payet yang tarik. Karena Payet nggak ada temen. Iya. Untung bisa langsung datang karena lihat kalau kita lagi vaksin Jakarta. Semuanya tim lagi ada di Jakarta. Gitu. Di vaksin. Duh, waktunya benar-benar nggak pas lahirannya karena prematur. Gitu. Karena pagi-pagi juga kan kita nggak ada lihat tanda-tanda jendela mau lahiran gitu. Iya, tadi siang belum, Pak, ceritanya jendela udah gelisah, jam 12 siang tepinya. Udah di Pali Jakarta juga gitu, kita gak tahu bakal lahiran karena belum waktunya. Jadi gitu ya, semoga teman-teman doain anaknya bisa selamat. Bisa selamat, bisa bertahan gitu. Iya. Dan kitanya juga ya bisa
apa ya, sehat dan serius dalam menangani yang Henrys ini. Henrys ini susah banget ke sana, anak pertama tadi. Betul, banyak. Anak pertama. Gue udah bilang beberapa kali, emang anak pertama rentan banget guys. Betul. Dari induknya, dari mulai anaknya juga. Betul, betul. Oke, makasih Bah, kita mulai anaknya pelan-pelan dari luar aja biar enggak ganggu. Thank you ya, Bah. Biar Abah kerja dulu guys, ini mempersiapkan buat anaknya. Kita lihat anaknya pelan-pelan, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Guys, lihat anaknya San Jinora. Oh my god, lucu banget. Ya Allah. Halo sayang. Halo cinta. Halo baby. Oh my god, lucu banget ya Allah. Si kecil dipanggilnya. Ini juga ada darah. Ini darahnya dari tali pusat atau umbilika, masih darah. Masih ada darahnya. Dan ini juga ada luka di kakinya tuh. Udah kasih antiseptik biar steril. Tapi juga ada luka di kakinya karena Jinora, ya tadi ada videonya. Kalian lihat Jinora ngebawanya terlalu kasar. Akhirnya kakinya luka nih, lihat. Tuh, kayak gitu Jinora bawanya kasar banget guys. Jadi bukan cacat lahir, cuman sama kayak Esan. Gara-gara induk. Ya, Esan juga pincang sekarang tuh gara-gara induknya dulu pas kecil ngedudukin kaki Esan. Akhirnya kakinya Esan narik gitu kan, ya cedera lah, ketarik gitu. Ketindih berapa ratus kilo, Esan masih kecil, terus dia narik-narik gitu. Ya pasti cedera. Sekarang ini juga luka gara-gara Jinoranya ngangkatnya terlalu kasar ya. Pengalaman anak pertama soalnya. Jadi gitu guys, doain nih anaknya semangat gemoy. Belum gue kasih nama karena kita juga masih berharap bisa survive. Jadi doain guys, anaknya sehat ya. Karena ini rentan banget ya Allah. Prematur guys, gue sekalinya dikasih cobaan, tantangan anak harimau prematur. Dan ini alatnya keren banget, dia setiap perubahan suhu 1 derajat dia ada bunyinya ngasih tahu gitu. Baby sayang, anaknya Esan Jinora. Oh iya guys, kita ada tebak-tebakan. Waktu dulu kan kita pernah tebak-tebakan nih anaknya berapa. Ya ini nih. Buat ini tebakan berapa anak Jinora. Coba berapa, Jul? 2. Tebak 2, Sinas. Payat? 3. Abah 4. Palau? 3. 3. Gue pengennya 2 sih. Tuh yang itu kan, gue bilang 2 bener gak? Lihat bapaknya emang punya feelingnya luar biasa. Ya gak? Anaknya 2, yang satu meninggalkan. Tapi 2 ekor. Yang lain ada bilang 3, ada yang bilang 4. Kalau gue 2 bener, mantap. Oke ya, kita biar istirahat dulu. Gue juga mau sibuk bantuin Abah sama Lia kan nih. Repot nih ngurusin anak-anak harimau nih. Anak harimau kata bukan anak-anak. Kalau anak berarti banyak kan. Ini cuma satu. Nih guys, lihat lagi disusuin sama Lia nih. Gue belum berani karena gue belum mandi, belum beberes, ntar ganti-gantian deh. Dulu ya, Esan-Esannya sama Lia ya? Atau Donggala? Donggala. Donggala tuh adiknya Esan. Lia tuh ngasuh pamannya ini, baby ini. Ya gak? Uncle-nya kan berarti. Donggala betina ya? Tantenya berarti. Tantenya baby. Belum kasih nama guys. Tunggu stabil, tunggu gede, baru kasih nama deh. Takutnya kenapa-napa gue. Udah kasih nama, jadi sedih banget kalau dia gak survive. Tuh lihat. Lucu ya, gemoy itu. Ya teman-teman, thank you nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share dalam bentuk mendukung channel gue. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti cerita anak ini ya, anak harimau ini yang lahirnya prematur dan satu ekor ini. Doain ya, mereka bisa besar, sehat, dan bahagia. See you next video teman-teman, bye-bye.